Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها بدأ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya sangatlah besar, sangatlah banyak. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat cinta terhadap ilmu. Kecintaan inilah yang melahirkan kekuatan untuk membaca. Kecintaan inilah yang mendorong sehingga seseorang mampu menghadiri majlis-majlis ilmu. Kekuatan cinta inilah yang mengantar hamba mampu mengorbankan apa yang dia cintai, sebab cinta terhadap ilmu adalah cinta yang menenggelamkan cinta yang lainnya. Karena itulah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Jangan ragu akan jaminan ini. Sebab jaminan ini adalah kepastian yang tidak akan mungkin terpungkiri. Kepastian yang sangat nyata. Telah nampak dan sangat jelas janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang betul-betul bersyukur. Tambahan, tambahan sehingga kedudukan mereka pun
semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikuatkan atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, "Ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw 'alim aw muta'allim." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah wa ma wala. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, dan hal-hal yang mendukung ke situ, yang sejalan dengan zikrullah. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Dan yang ketiga, muta'allim, orang yang terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu mengumpul tiga perkara ini. Dalam majlis ilmu kita mendapatkan tiga penyelamat dari laknat di muka bumi. Dalam majlis ilmu kita diingatkan Allah, kebesarannya, kemuliaannya, sehingga kita pun mentauhidkannya. Dalam majlis ilmu seseorang dididik, diantar menjadi alim, orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam majlis ilmu jelas sekali merupakan sarana bagi muta'allim, para penuntut ilmu. Karena itu syukuri nikmat ini, jaga kemuliaan ini, kecintaan terhadap ilmu adalah sumber fiqh, pahamnya seseorang terhadap agama. Sebagaimana ketidakpedulian, apalagi sampai membenci ilmu, adalah sumber bencana bagi hamba. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka satu jalur kebaikan total. Yufaqihhu fid-din. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Ini kalimat syarat dan jawaban syarat. "May yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala yurid, inginkan kepadanya khairan, kebaikan. Kalimat khairan, iya, bentuk kata nakirah yang berada dalam susunan syarat, sehingga dia mencakup semua kebaikan. Kebaikan dalam urusan dunia, kebaikan dalam urusan agama, kebaikan dalam kehidupan dunia, kebaikan dalam kehidupan alam barzah, demikian pula kebaikan di negeri akhirat. Kata khairan mencakup semua kebaikan ini. Kebaikan dalam urusan di masjid, dalam urusan di kantor,
dalam urusan di tempat kerja dimanapun. Kebaikan ketika susah, ketika senang, ketika berhasil dalam usaha atau gagal dalam usaha. Kebaikan apapun, siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, yufaqihhu fid-din. Caranya adalah Allah faqihkan dia, pahamkan dia tentang agama. Karena itulah, siapa yang diberi jalan untuk memahami agama, supaya memiliki fiqh terhadap agama ini, maka sungguh merupakan jalur kebaikan yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seluruhnya menyadari bahwa hidup sebagai seorang muslim adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan selain muslim. Hidup seorang muslim adalah hidup yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidup yang padanya lah terdapat kebahagiaan yang hakiki. Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada berada dan kokoh di atas jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya mereka-mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalannya mereka-mereka yang sesat. Coba perhatikan doa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk memintanya di saat ibadah besar kita tegakkan, di saat kewajiban besar kita berhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita berdiri di hadapannya. Kita diwajibkan meminta dengan permintaan ini. Permintaan yang melingkup segala permintaan. Permintaan yang tak ada satupun permintaan kebaikan kecuali kembali kepada satu permintaan ini. Minta hidayah. Yang ternyata pendorong, dasar, dan sekaligus kekuatan permintaan ini terletak pada kalimat setelahnya. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Kita nyatakan ini. Agar supaya kita tertarik terhadap jalan yang lurus, sebab dia adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dan bagi mereka-mereka yang telah merasakan nikmatnya, supaya semakin mantap dan terus mengharap permintaan ini. Dia diingatkan terus. Kita diingatkan terus. Agar terus meminta dan meminta, sebab dia adalah jalan penuh nikmat. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Jalan seorang muslim adalah jalan penuh nikmat. Disinilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah puncak nikmat.
puncak kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat terletak pada sejauh dan sedalam apa, seluas dan sehebat apa keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini efeknya pengaruhnya bagi orang yang memahaminya, walaupun dia orang kafir, sudah bisa mendatangkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Walaupun dia orang kafir. Hebatnya ini ayat. Ayat yang oleh seorang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin ketika itu. Ya Amirul Mukminin, kata si Yahudi, ada ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Sebagai hari raya. Bagaimana keadaan ketika berhari raya? Saya rasa tak ada kebahagiaan yang paling terasa kecuali saat-saat di hari raya ini. Kita masih mengingat, bahkan kebahagiaan berhari raya di saat kita kecil. Terasa betul. Seorang Yahudi, orang yang kafir terhadap Quran dan Sunnah, mengakui kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka, mereka akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Ayat apa itu? Ternyata ayat itu adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Perhatikan ayat ini. Inilah ayat yang kalau seandainya turun kepada mereka, mereka akan jadikan sebagai hari raya. Coba lihat. Terus Allah Subhanahu wa taala jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari apa? Ternyata lebih dari sekedar hari raya. Sebab ayat ini turun, al-yawma, hari ini, adalah hari Jumat. Hari Jumatnya bertepatan dengan hari Arafah. Hari Arafah di sore hari. Hari Arafah puncak kehebatannya di sore hari. Dan hari Arafah adalah hari raya besar bagi kaum muslimin. Menyatu dengan hari raya pekanan, hari Jumat. Turun di tempat yang sangat dimuliakan. Negeri haram. Di bulan yang sangat dimuliakan. Bulan Dzulhijjah. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang termulia. Dan disaksikan oleh manusia yang sangat banyak. Manusia-manusia termulia. Semenjak adanya zaman. Semenjak adanya dunia ini. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Menceritakan ketika Nabi SAW haji. Beliau naik ke untanya. Melihat ke depan, manusia saja yang nampak. Boleh lihat ke belakang, manusia saja yang nampak.
melihat ke kanan, ke kiri, manusia saja yang nampak. Ini startnya dari Madinah. Di tengah jalan gak tahu berapa rombongan yang ikut. Kemudian seluruhnya berkumpul di Arafah. Mereka yang menyaksikan hari turunnya ayat ini. Makanya Umar mengatakan, saya tahu betul kapan, di mana ayat ini turun. Ayat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari berbahagia. Hari kemenangan, hari luar biasaan bagi kaum muslimin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya ikmal lakum untuk kalian dinakum, agama kalian. Seandainya kita memahami ayat ini, maka ayat ini sentuhannya sangatlah lembut, lembut, luar biasa lembutnya. Banyak pembahasan dalam ayat ini. Kita persingkat. Allah mengatakannya ikmal. Untuk Islam adalah ikmal, bukan sekedar kamal. Kemudian Allah mengatakannya lakum. Di sini agama ini disandarkan kepada kita. Lakum. Dengan kalimat lam. Kepemilikan. Ini anugerah besar. Lakum. Untukmu. Untukmu. Untuk kalian ini. Padahal di beberapa tempat. Kalimat agama Allah sandarkan kepada dirinya. Tapi dalam ayat anugerah ini. Allah sandarkan kepada kita. Lakum untuk kalian. Dinakum agama kalian. Bukan din Allah. Bukan agama Allah. Bukan dini agamaku. Tapi dinakum agama kalian. Perhatikan kalimat kum. Itu khitab. Tanpa perantara. Orang kedua yang diajak bicara. Anugerah ketika semakin besar, maka tidak melalui perantara. Diberi secara langsung. Ini ayat ini, pemberian langsung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Coba lihat kalimat selanjutnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Untuk Islam, bukan sekedar tamam, cukup. Tetapi untuk Islam, itmam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan huruf dalam bahasa Arab adalah tambahan makna. Karena itu cermati betul kalimat ini. Atmamtu alaikum ni'mati. Kalau di sini ni'mati disandarkan kepada Allah. Sebab di sini dalam posisi pemberian anugerah besar yang sangat dituntut di dalamnya kesyukuran besar supaya hamba menyadari bahwa nikmat itu murni datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Atmamtu alaikum ni'mati. Saya cukupkan. Cukupkan betul di atas segala kecukupan. Alaikum. Menggunakan kalimat ala. Yang di dalamnya terkandung makna kekokohan. Kekokohan. Karena itulah ni'mat ini. Semenjak Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai nikmat yang sangat cukup, tidak akan pernah sirna sampai akhir zaman. Setelah kita meninggal, nikmat ini semakin sempurna di alam barzah. Setelah hancur alam semesta, nikmat ini semakin sempurna di negeri akhirat.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kehebatan Islam pada kalimat selanjutnya, wa raditu lakumul islama dina, dan telah kuridai untuk kalian Islam sebagai agama, sebagai pedoman hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita menyadari bahwa hidup sebagai seorang muslim adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan kenikmatan. Hidup yang berbeda dengan manusia manapun, dimanapun mereka berada yang selain muslim. Kalau kita tidak mampu merasakan perbedaannya, disinilah bencana bagi orang yang mengaku muslim. In kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Tapi jika kamu sudah tahu, tapi tetap belum bisa merasakan perbedaannya, maka musibahnya lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diberi materi dengan judul Tauhid adalah titik awal kebahagiaan hakiki. Ini judul yang kita akan fokus dalam membahasnya, walaupun tauhid itu sendiri lebih hebat dan tidak akan bisa dibatasi oleh judul apapun. Sebab dia bukan hanya sekedar titik awal, dia juga titik tengah, bahkan akhir, puncak tanpa batas juga ada pada tauhid itu sendiri. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima rukun, lima pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Ini kalimatut tauhid. Ini adalah kata tauhid. Jadi bangunan Islam, syahadat yang kedua, salat, puasa, zakat, haji, dan semua bangunan Islam kita, amalan-amalan Islam kita didasari oleh syahadat ini. Berarti dia awalnya. Dia adalah pondasinya. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid' wa sab'una syu'bah, atau bid' wa sittuna syu'bah dalam lafaz yang lain. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada'anit tariq, walhaya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iman ada 73 atau 76, iya, sampai 79 atau 69 cabang. Fa'alaha, maka yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu kepada Allah adalah bahagian dari iman. Kalau di sini Allah menempatkan, Nabi SAW menempatkan tauhid di posisi mana? Tertinggi. Kalau begitu, hidup seorang muslim
yang penuh dengan kenikmatan itu adalah hidup yang diawali oleh tauhid dan puncaknya pun diukur oleh ketauhidan seseorang. Dari pembahasan ini, maka jelaslah judul bagi kita. Cukup kita pahami ayat bahwa Islam adalah jalan nikmat yang tiada tandingannya. Kemudian ternyata dasarnya adalah tauhid dan puncaknya adalah tauhid. Jelas sudah materinya. Sebab jalan keislaman adalah jalan penuh nikmat. Sementara sumber nikmat itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan puncaknya pun diperoleh dengan la ilaha illallah seseorang. Dari sini jelas sekali. Banyaknya orang-orang yang keliru dalam mengejar makna kebahagiaan yang sebenarnya. Mereka mencari kebahagiaan di luar Islam. Dan di antara kaum muslimin, ada yang mengejar kebahagiaan di luar dari tauhid itu. Dan di antara orang-orang yang memahami tauhid dari kaum muslimin, bahwa tauhid adalah sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan, ternyata salah dalam memaknai hakikat dari tauhid itu sendiri. Akhirnya, kebahagiaan itu tidak terasa. Kebahagiaan itu tidak terasa. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dan banyak ulama menegaskan ketika membahas tentang insyirahus sadr, terbukanya dada, lapangnya dada, ketenangan jiwa, mereka menegaskan tidak ada yang lebih hebat dalam melapangkan dada, memberikan ketenangan bagi jiwa yang mengalahkan tauhid. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Getaran-getaran dari ilmu tauhid akan memberikan respon yang sangat hebat dalam jiwa, dalam hati, kepada seluruh tubuh kita. Sehingga akan memberi efek yang sangat luar biasa dalam ilmu, dalam fikiran, dalam pandangan, dalam tindakan, dalam langkah, dalam target-target masa depannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kita ada pada kekuatan hati. Sementara hati, Allah telah bekali fitrah. Fitrah penafsirannya adalah tauhidullah. Karena itulah, siapa yang ingin mengejar kebahagiaan yang sebenarnya, asah kekuatan hati itu berada di atas nilai-nilai tauhid. Banyak peneliti dari kalangan orang-orang kafir yang beraneka ragam agamanya, semuanya kekafiran. Mereka mengambil kesimpulan bahwa semua sikap dan kehidupan bahagia seseorang kembali pada kekuatan hatinya. Dengan berbagai istilah mereka, rahasia di dalam tubuh, mata hati, ini dan itu, hanya dalam memaknai kekuatan hati itu. Ada juga yang sudah kembali kepada kata fitrah. Mereka mengatakannya sebagai fitrah.
Tapi dalam memaknai fitrah itu, kembali kepada akal dan keyakinan-keyakinan sesat dalam agama mereka masing-masing. Sehebat-hebatnya, hanya kembali kepada tabiat. Yang ini memberi kebahagiaan tetapi sesaat. Tetapi tauhid, kebahagiaannya total, dahsyat, luar biasa, kekal, berketerusan. Seandainya manusia memahami ini, maka betul-betul tidak akan mungkin lagi dia meninggalkan agama tauhid. Ini orang yang betul-betul memahami hidayah. Nikmatnya berada di atas ketauhidan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah sumber Islam. Dia adalah kitab suci yang teragung, termulia. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah pengajaran tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah petunjuk-petunjuk tauhid. Bisa kita pahami ini? Yang bisa memahaminya, alhamdulillah, dalam kajian tauhid ini jelas. Iya. Tapi yang belum tergambar, maka coba perhatikan. Al-Quran, kadang kita menjumpai berita di dalamnya. Beritanya tidak lepas dari pemberitaan orang yang bertauhid dengan orang yang ingkar terhadap ketauhidan. Atau pemberitaan hidup di negeri akhirat, itu tidak lepas dari kehidupan orang yang bertauhid di akhirat dengan orang yang ingkar terhadap tauhid. Atau Al-Quran, perintah dan larangan. Kita menjumpai perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini adalah perwujudan tauhid. Hak-hak dari tauhid itu sendiri. Selain itu, maka langsung merupakan inti dari ketauhidan. Ilmu akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Dia yang kita tauhidkan, dia yang kita esakan, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbanyak dalam Al-Qur'an. Jelas? Kalau begitu, Al-Qur'an dari awal sampai akhir adalah tauhid. Sebut ayat apapun, maka pasti adalah ayat yang mengajarkan dan mengajak kepada tauhid. Ayat apapun. Kalau kita paham pembahasan ini, iya, kita bisa mengetahui bahwa semuanya mengarah kepada ketauhidan. Kepada la ilaha illallah. Kalimatul tauhid. Yang dikenal juga dengan kalimatul ikhlas. Dikenal pula dengan al-urwatul wuthqa. Dikenal juga sebagai kalimatul taqwa. Inilah kalimatul Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini global uraiannya, tapi masih global pula. Coba lihat surah yang paling hebat dalam Quran dan lihat ayat yang paling hebat dalam Quran. Ini bisa mewakili kandungan Al-Quran. Coba lihat ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayatul Kursi. Iya. Ini ayat yang paling dahsyat. A'adhamul ayah. Ayat yang paling agung. Yang ketika sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang ahli Quran, ditanya oleh Nabi SAW tentang ayat yang paling agung, maka beliau mengungkapnya dengan pendalaman yang beliau capai, dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada beliau, bahwa dia adalah ayat kursi
yang melahirkan ujian Rasulullah SAW kepada beliau. Dari mana sampai engkau bisa mengetahuinya? Nabi tidak perlu langsung menunjukkan ini Pak. Awal pengajaran Al-Quran, hati-hati. Ini ayat yang paling hebat. Nabi cukup mengajarkan. Tapi orang yang meresapi Al-Quran bisa memahaminya. Ini adalah ayat yang paling dahsyat. Sementara ilmu yang terdapat dalam ayat kursi, ilmu apa? Coba lihat. Ilmu yang terdapat dalam ayat kursi adalah ilmu tentang Allah. Apa bunyi ayat kursi? Allah adalah adalahnya selanjutnya. Ini kalimat mubtada khabar ini. Allah mubtada. Iya. Selanjutnya khabarnya yang beraneka ragam. Ini banyak sekali nih. Sampai akhir. Kita terlalu hafal ayat kursi sampai tidak memahaminya. Bahkan dalam bacaan kita seolah-olah Allahu la ilaha illahu itu menyatu dengan Allah. Nanti kalimat selanjutnya, padahal khabar pertama adalah la ilaha illahu. Tauhid kan? Ini justru ilmu pertama ini. Ilmu tentang Allah yang pertama yang diajarkan dalam ayat kursi ini adalah bahwa Allah dialah yang maha berhak disembah. Yang tak ada sembahan selainnya. Coba lihat jemaah. Mau lebih hebat lagi? Lihat mubtada'nya. Kalau orang yang paham tauhid, sebelum melihat khabar, baru melihat mubtada'nya. Apa bahasanya? Subjek ya? Iya. Yeah. Baru melihat subjeknya, sudah bisa melihat la ilaha illallah. Mubtada'nya apa? Allah. Bukan kata Rob. Bukan nama Ar-Rahman di sini. Allah. Apa makna Allah? Ini rahasia ini. Ini ilmu penting ini. Siapa yang bisa mengenal kalau orang-orang tasawuf ini kalau sudah memahami makna Allah ini, oh sampai sudah dalam jenjang hakikat sudah ini. Mukasyafah. Tembus sudah. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya apa artinya Ar-Rahman, banyak yang bisa jawab. Yang Maha merahmati, As-Sami', yang Maha mendengar, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kalau Allah, padahal ini namanya Allah yang paling hebat. Dan tak ada nama yang lebih hebat dari ini. Sampai-sampai dalam ilmu nahwu itu, dalam pembahasan A'raful Ma'arif, iya, kata ma'rifah yang paling ma'rifah adalah Allah. Sampai-sampai ada yang bermimpi. Ada yang bermimpi ketemu si bawai. Saya tidak tahu juga apa mimpinya ini benar atau tidak ya. Ketemu dengan si bawai. Alim besar dalam ilmu nahwu dan bahasa. Katanya apa yang Allah perbuat kepada engkau? Katanya Allah memuliakan saya dengan sebab saya meyakini bahwa a'raful ma'arif adalah Allah. Ma'rifah yang paling ma'rifah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah jamaah, mungkin karena terlalu kita kenal sampai tidak paham maknanya. Banyak yang tidak paham ini. Bahkan dari kalangan tarikat-tarikat sufia, guru-gurunya tanya, apa artinya Allah? Di antara mereka bahkan takut memahaminya. Woi, jangan tanyakan itu. Bahaya itu ditanyakan. Kalimat bahaya seolah-olah menganggap dirinya terlalu mensucikan nama-nama Allah. Tetapi justru mereka telah melakukan tindakan
penodaan nama-nama Allah yang sangat menjijikkan tanpa ilmu. Kenapa? Nama Allah mereka urai, alifnya adalah ini maknanya, lamnya bermakna ini, haknya bermakna ini. Ilmu tanpa makna, sementara Allah sendiri mereka tidak pahami. Allah Dzul Uluhiyah. Ini ilmu mengalahkan nilai kota Jakarta seutuhnya. Bahkan Indonesia seutuhnya. Dunia beserta segala isinya. Camkan betul jamaah. Supaya kita bisa mengetahui kadar ilmu. Ini ilmu yang teramat dahsyat. Allah adalah yang maha berhak untuk diibadahi, disembah. Ar-Rahman Dzur-Rahmah, yang maha merahmati. Ar-Razzaq Dzur-Rizq, yang maha memiliki rezeki. Allah dari Al-Ilah, yang bermakna Al-Ma'bud, yang diibadahi. Yang maha berhak untuk diibadahi. Dan saya tanya, pernahkah kita mendengar ada yang bernama Allah selain Allah? Pernah? Kalau Fir'aun mengatakan, ana rabbu, rob. Saya rob kalian yang paling tinggi. Musailamah mengatakan, dia adalah Ar-Rahman. Allah ada. Padahal banyaknya orang kafir. Banyaknya yang mengaku Tuhan. Tidak ada yang mengaku Allah. Kalau begitu ini cukup menjadi dalil bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Sebab tidak ada yang maha berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Jelas ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ayat yang sangat hebat ini. Allah adalah la ilaha illahu. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Al-hayyul qayyum. Ini sifat-sifat. Al-hayy yang maha hidup. Al-qayyum yang maha kekal. Berdiri sendiri. Tidak memerlukan siapapun juga. Tapi seluruhnya lah sangat mengharapkan yang memerlukannya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seterusnya. Ini sifat-sifat. Semua sifat ini kembali ke mana apa? Kembali kepada kata Allah. Kembali kepada kata huwa. Allah adalah la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dia. Dia itu siapa? Al-hayy. Al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hibdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Semua sifat-sifat ini kembali untuk menegaskan bahwa la ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dan ini adalah tauhid. Kalau begitu jelas, ayat yang teragung, awalnya sampai akhirnya adalah tauhid. Sekarang surah yang teragung. Apa surah yang teragung? Surah? Suratul Fatihah. Surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun. Surah yang merupakan kekhususan bagi kaum muslimin. Surah yang terafdal. Yang merupakan ummul kitab. Induknya Al-Quran. Dikatakan ummu sebab kembali seluruh kandungan Quran kepadanya. Kenapa ibu dikatakan ummu? Sebab anak kemanapun berpencar, itu kembali kepada ibunya. Ini
Wa ummuhu hawiyah, dan ummunya orang-orang kafir adalah hawiyah. Sebab dimanapun mereka binasa, dalam keadaan apapun juga, pasti mengumpul di situ. Kembali kepada neraka hawiyah. Surat Al-Fatihah dikatakan ummu, sebab kembali kepadanya seluruh kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sementara inti suratul Fatihah terdapat pada ayat yang kapan kita baca, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Antara saya dengan hamba terdapat pada ayat ini. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini apa? Inilah hakikat tauhid. Ini ayat hakikat tauhid. Iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ayat ini pendalamannya sangat luas. Sedikit pembahasannya kita ungkap sebentar. Hanya yakinlah, bagaimanapun hebatnya dalamnya kita membahas dari apa yang akan disebutkan dari ucapan para ahli ilmu, maka kepantasan dalam pembahasan ayat ini tetap di atas semua pembahasan itu. Ibnu Qayyim saja menghabiskan 3 jilid besar dalam mengungkap jenjang-jenjang manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, madarijus salikin. Itu intinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi suratul Fatihah yang merupakan induk dari Al-Quran, pengajarannya, inti pengajarannya kepada ketauhidan. Kalau begitu jelas jamaah bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir adalah pengajaran tauhid. Cukup dengan melihat sebahagian rincian, dengan melihat ayat yang teragung dan surah yang teragung, maka kita sudah melihat uraian dari yang terbesar itu, yang teragung itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau kita buka sedikit dari beberapa ayat-ayat atau kelompok-kelompok ayat yang merupakan ayat-ayat hebat. Anggap misalnya dalam surah An-Nisa ada ayat yang dikenal dengan ayatu huquqil asyara, ayat yang menjelaskan 10 hak. Ayat yang menjelaskan 10 hak. Satu ayat 10 hak sekaligus. Yang pertama, lihat kalimat pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baru menyusul, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, sampai akhir ayat. Lihat yang pertama, hak yang pertama terdiri dari 2 hal. Wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini tauhid. Baru menyusul hak yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Wa bidil qurba, kerabat dekat, wal yatama, wal masakin, dan seterusnya. Hak yang terbesar adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang menjelaskan 10 hak ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi jelas sekali jamaah bahwa nikmatnya hidup seorang muslim itu dituntun dalam Al-Quran, betul-betul berada di atas petunjuk-petunjuk tauhid. Tauhid seluruhnya adalah pangkal, awalnya, dasarnya, fondasinya. Dalam surah Al-An'am, dalam ayat yang ke-200 berapa,
terdapat ayat yang menjelaskan 10 wasiat. 10 wasiat. Wasiat yang pertama ini lagi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Baru menyusul wa bil walidaini ihsana. Sampaikan ya Muhammad. Fa'alau mari kemari. Atlu saya bacakan kepada kalian. Apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Berupa perkara yang sangat Allah haramkan. Saya bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Allah tushriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Ini wasiat yang pertama. Di akhir ayat ini, Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wasaakum bihi la'allakum dzalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal, memahami. Di sini Allah menyebutkan 5 wasiat. Di ayat setelahnya Allah menyebutkan 4 wasiat. Dan Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadzakkarun, teringat, sadar dan sadar. Di ayat yang ketiga Allah menyebutkan 1 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tattaqun, bertakwa. Coba fokus pada pembahasan kita. Jelas sekali, dari 10 wasiat ini, yang pertama yang Allah sebut siapa? Wasiat apa? Untuk bertauhid, selamatkan diri dari kesyirikan. Kemudian dari 10 wasiat ini, di setiap akhir ayat, Allah sebutkan jalur-jalur dari tauhid itu. Pertama, la'allakum ta'qilun. Supaya kalian memahami. Ta'qilun dari kata akal. Akal itu simpul. Asal penggunaan dalam bahasa Arab, akal simpul. Jadi kalau kita sudah mengakali kalimat itu, berarti ilmu kalimat itu telah tersimpul di dalam hati. Ini akal. Ini proses pertama. La'allakum ta'qilun, pahami. Resapi di dalam hati. Baru masuk la'allakum tadakkarun, kesadaran. Setelah itu masuk kepada puncak kemuliaan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Para ulama menjelaskan jalur takwa adalah ta'qilun dulu, baru kemudian tadakkarun, baru selanjutnya tattaqun. Sementara kita tahu kemuliaan di sisi Allah ukurannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwanya. Di antara kita ada yang lebih banyak hartanya dari yang lain. Ada yang lebih banyak kendaraannya dari yang lainnya. Ada yang lebih besar usahanya dari yang lainnya. Ada yang lebih luar biasa gajinya dari yang lainnya. Ada yang kedudukannya, titelnya lebih tinggi dari yang lainnya. Tetapi ukuran kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanya diukur pada nilai-nilai takwa. Demikian pula, keustadan seseorang, ini ustad, ini, itu belum menjadi ukuran. Detail seseorang dalam agama belum menjadi ukuran. Sebab itu jalur, masih jalur-jalur ta'qilun semuanya. Paham. Kemampuan paham. Bagaimana tadakkarunnya? Bagaimana tattaqunnya? Sementara nanti tattaqun baru, di situ ada nilai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati betul perkara ini.
titipan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya, bahwa ingin bertakwa betul-betul memerlukan kekuatan akal, kekuatan hati, kemudian melahirkan aktivitas yang betul-betul menjadi apa? Aktivitas yang betul-betul menyebabkan terlindunginya kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dan berhasil meraih kemuliaan darinya. Sebab takwa asal katanya dari kata wiqayah. Orang yang bertakwa adalah orang yang berupaya memberi wiqayah, benteng pelindung dirinya dari murka Allah, dari azab Allah. Untuk sampai ke situ jamaah, maka harus melewati ta'qilun, baru kemudian tadakkarun, selanjutnya barulah lahir tattaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini semakin jelas bagi kita, setiap ayat yang kita sebutkan ternyata tauhid yang menjadi awal. 10 hak tauhid yang pertama, 10 wasiat ini tauhid pula yang pertama, yang ujung-ujungnya adalah takwa. Karena itu siapa yang membahas takwa kemudian tidak mendasarinya dengan tauhid, maka tidak akan pernah lahir takwa. Iya, hanya hiasan itu. Takwa kemudian tidak bertauhid, takwa kemudian tetap masih melakukan kesyirikan, hiasan saja kalimat takwa. Demikian pula ta'qilun, kekuatan akal terletak pada kekuatan tauhid, sebab dia awalnya. Kekuatan tadakkur, mengingat, terletak pada kekuatan tauhid, sebab dialah awal dari semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat-ayat yang semisal ini yang menjelaskan bahwa semuanya bersumber dari ketauhidan. Karena itu jamaah, mantapkan dan terus mantapkan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya hanyalah berpangkal dari tauhid. Sebagaimana hidup seorang muslim yang penuh nikmat hanyalah berpangkal dari tauhid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa tauhid itu? Sebagian manusia mencintai tauhid, dan bahkan kata tauhid ini terbahas dalam banyak pembahasan. Manusia-manusia yang jelas-jelas kafir juga membesarkan tauhid. Ibnu Arabi yang menganggap semuanya Tuhan, ilmu yang mengantar dia ke sini, dia namakan juga dengan ilmu tauhid. Mu'tazilah dengan 5 prinsip utamanya, yang pertama dan paling hebat adalah prinsip tauhid. Tauhid dia. Tarekat-tarekat sufiyah dengan segala jenjang-jenjang kehebatan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kejar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ari Ginanjar dengan ESQ-nya. Iya. Ini juga hebat dan besar dengan apa? Penekanan tauhidnya, tapi dengan metodenya tersendiri. Tapi tauhid yang diungkap juga. Dan banyak orang yang tersentuh dengan sentuhan tauhid melalui buku-bukunya, ceramah-ceramahnya, tauhid juga. Ketika Syamsuri Majid muncul, mungkin tidak terlalu terdengar di sini. Terdengar juga ya?
muncul di Makassar, Sulawesi, tiba-tiba menjadi mengaku sebagai kahar muzakkar. Maka pembahasannya di setiap ceramahnya, bahkan majalah pertama dan kayaknya terakhir sekaligus. Iya. Majalah Imam, keimamahan. Iya. Judul utamanya adalah Tauhid. Iya. Pembahasan La ilaha illallah. Iya. Ini pula yang diungkap. Hebatnya ini Tauhid. Negeri Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh dari hebatnya Tauhid ini. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. Iya. Banyak perselisihan dalam kalimat ini. Kita fokus pada kalimat esa. Ini efek dari efek pengaruh dari Tauhid. Jangan kira agama Trinitas. Agama Trinitas, agama Nasara, itu mengingkari ketauhidan. Mereka pun mengajarkan ketauhidan. Tapi dalam versinya, tauhid juga diungkap. Ini tauhid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak karangan-karangan dari orang-orang barat ketika mengungkap rahasia-rahasia dalam berpikir, rahasia-rahasia kekuatan, rahasia-rahasia dalam bisnis, rahasia-rahasia dalam berbagai perkara, ternyata beberapa rahasia itu kembali kepada pembahasan dan ungkapan tauhid itu sendiri. Tauhid ini mempengaruhi dunia. Mempengaruhi orang-orang yang menggerakkan dunia. Tapi masalahnya dunia tetap kacau sebab kacau paham tauhidnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah ajaran Allah. Jangan mengambil kecuali hanya datang darinya. Yang kita tauhidkan adalah Allah. Dialah yang mencintai tauhid, yang mengajarkan kepada kita tauhid. Jangan mengambil kecuali hanya apa yang Allah turunkan kepada kita. Yang Allah cintai untuk kita. Yang Allah nyatakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang Allah perintahkan kita meminta. Sebab dia adalah jalannya. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah memahami kalimat tauhid ini sangat dan sangat perlu. Tauhid ini bahasa Arab. Dia masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu tauhida. Wahhada yuwahhidu tauhida. Sama dengan sam'a yusammi'u tasmi'a. Ini tasmi'. Iya, terkenal juga di kalangan kaum muslimin tasmi'. Apalagi di kalangan pondok, ayo mentasmi', memperdengarkan. Dari asal sam'a yusammi'u tasmi'. Wahhada yuwahhidu tauhida. Bermakna ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu. Ini asal makna tauhid dalam penggunaan bahasa. Kalau saya ingin tauhidkan si Ahmad dalam masjid ini, maka apa yang harus saya lakukan? Maka apa maknanya? Apa maknanya? Saya ingin menjadikan dia saja satu-satunya di dalam masjid. Ini makna mentauhidkan si Ahmad di dalam masjid. Dia saja satu-satunya di dalam masjid. Apa yang saya harus lakukan? Ayo, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya terjadi mentauhidkan Ahmad dalam masjid? Harus dengan dua? Tidak boleh tidak. Keluarkan yang lainnya. Tutup pintu bagian lainnya. Iya. Dan Ahmad saja yang tidak di dalam. Tetapkan dia semata. Iya. Yang lainnya dikeluarkan. Tolak. Jelas? Ini jelas sekali. Setiap orang yang berakal bisa memahaminya.
bahwa mentauhidkan sesuatu hanya akan terwujud dengan penafian dan penetapan. Tapi kalimat penafian ini global, penetapan ini global. Rincinya adalah penafian seluruhnya selain yang ditetapkan dan penetapan satu saja, dia yang ditunjuk. Disitulah tauhid. Harus menafikan seluruhnya, bukan menafikan sebahagiannya. Nanti menafikan seluruhnya dan menetapkan dia satu, baru kita mentauhidkan dia. Kalau tidak, bukan tauhid. Hanya proses penafian dan penetapan. Proses penafian dan penetapan yang merupakan tauhid, menafikan seluruhnya dan menetapkan hanya dia. Jelas jemaah? Ini ilmu yang sangat penting. Dalam respon jiwa, membangkitkan semangat, memperhebat solat, menggolkan semua rencana dan usaha. Ini rahasia besar. Tapi harus mantap dari paham dasar ini. Kalau ini tidak terwujud, mustahil ada tauhid. Sekarang, istilah tauhid itu tauhid apa dalam Islam? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah kalau begitu? Tidak usah dulu melihat Al-Quran dan Sunnah. Pahami secara bahasa saja. Jelas. Bagaimana mentauhidkan Allah? Tolak semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jelas? Jelas ini? Ini tauhid. Dalam tinjauan bahasa. Menolak semua selain Allah. Dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jelas? Makna bahasa ini dipahami oleh semua yang sesat dalam mentauhidkan Allah pula. Perhatikan. Makna bahasa ini dipahami oleh semua yang sesat dalam mentauhidkan Allah pula. Tauhidkan Allah artinya apa? Tolak semua selain Allah. Tetapkan hanya Allah. Mereka tidak memahami tauhid dalam Quran dan Sunnah. Penetapan apa yang ditetapkan untuk Allah dan penolakan apa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada keyakinan semuanya adalah Allah? Itu juga hanya bersumber dari bahasa. Tolak semuanya selain Allah. Tetapkan hanya Allah. Kalau begitu, keberadaan ini adalah keberadaannya Allah. Allah semata. Saya adalah Allah, kamu adalah Allah. Sebab semuanya ditolak. Hanya Allah yang ditetapkan. Di sini juga. Hanya jamaah, syaitan yang menjerumuskan seseorang ke sini, itu melalui proses. Prosesnya, ini kita tidak bisa urai semua proses penyesatan dalam jenjang-jenjang tauhid. Hanya untuk yang satu ini, prosesnya melalui banyak cara. Di antaranya adalah menegakkan ibadah kepada Allah dengan cara bid'ah. Menegakkan ibadah kepada Allah dengan cara bid'ah. Jadi awalnya orang-orang yang sampai meyakini semuanya adalah Allah itu Ibnu Arabi tidak langsung yang kita baca dan disampaikan ustaz-ustaz itu hasil puncak kesesatannya sudah. Proses awalnya luar biasa. Zikirnya, cara berfikirnya dalam mendekatkan diri kepada Allah, hujjah-hujjahnya, bagaimana dia mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mungkin akan mengatakan, tidak mungkin ini tidak. Tapi untuk berpikir mudah dalam memahami sesatnya, lihat ujungnya kemana. Jangan selami. Dari awal dari mana dia, masuk ke sini. Cukup kita lihat, dia muncul di jurang. Berarti salah ini.
hanya jamaah, syaitan tidak langsung sesatkan orang ke situ. Tidak langsung. Dikir-dikir yang salah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah, syaitan akhirnya bisikkan. Bisikkan. Di antaranya ibadah yang salah melalui dikir yang salah. Dari situlah lahir jenjang dikir yang salah. Kalau mau sampai ke dalam jenjang dikir yang terhebat, luar biasa, mulailah dengan La ilaha illallah. Ada yang ya 500 kali, ada yang ya tergantung jalur tarekatnya. Jalur syariat dari gurunya. Sebab tidak ada dari Quran dan Sunnah. Murni dari guru. Tidak ada betul dari Quran dan Sunnah. Penentuan-penentuan itu lengkap dengan pahalanya. Itu lengkap dengan pahalanya ya. Akhirnya, kalau kamu sudah mantap di sini, ada lebih hebat dari ini. Langsung Allah, Allah, Allah saja. Tidak ada lagi la ilaha, tidak ada lagi penafian dan penetapan. Langsung Allah, Allah, Allah. Atau Allahu ilahuna. Yang jelas, penetapan. Atau Allah, Allah. Kata saja. Bukan lagi kalimat. Ini sudah bukan pikir, sebab dia hanya satu kata. Kemudian masuk. Kepada domir. Huwa. Huwa. Ini lebih hebat lagi. Huwa. Bermakna dia. Padahal penggunaan dia kalau Allah, dia memang hanya untuk Allah. Tetapi dia bukan zikir. Sebab apa? Nabi tidak pernah menuntunkannya. Bukan Quran dan Sunnah. Kemudian dia bukan zikir. Sebab Allah, Allah saja. Kenapa Allah? Kalau kita katakan Allah Rahman, baru zikir. Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Baru zikir. Allah Akbar, baru zikir. Sebab sempurna kalimatnya. Ada yang dengannya kita diingatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah, Allah saja. Kalau kita ingin mengingat teman kita, hanya sekedar mengingat namanya, Muhammad. Muhammad. Apa teringat? Nanti teringat kalau kita sebut sesuatu setelah Muhammad. Muhammad pernah memberi saya bantuan. Teringat bantuannya. Muhammad berbakti kepada orang tuanya. Teringat dia. Baktinya. Ini mengingat. Ini Allah, Allah, Allah. Disesatkan lagi lebih dalam. Menjadi huwa, huwa. Ini sudah bukan kalimat sempurna. Penggunaan huwa. Ini huwa, huwa, huwa. Anjing juga bisa huwa. Sebab huwa, kata ganti untuk dia, mudzakkar, yang lelaki. Lebih mengerikan lagi, sudah bukan kata. Kalau jenjang kedua dan ketiga masih kata dalam bahasa Arab. Yang keempat justru ini yang paling hebat nih. Bukan kata sudah. Huwa yang dipotong tinggal hu. 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 Nah, ini yang paling hebat sudah. Nah, di sini penyatuan. Masuk dalam proses penyatuan. Ada juga yang disesatkan sampai meyakini Allah, semuanya perwujudan Allah dari jalur apa? Iradah kauniyah. Ini diungkap secara jelas dalam Al-Ubudiyah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini prosesnya luar biasa di sini, penyesatan di sini. Hamba dituntun oleh syaitan melalui jalur yang benar. Tapi di lewatkan jalur ini sampai lewat batas. Asal jalurnya benar. Jadi dia beribadah sampai meyakini bahwa semuanya adalah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali hanya sekehendaknya semata. Semuanya karena kehendaknya. Tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan kehendaknya. Dan banyak urayan diarahkan sampai meyakini betul perkara ini. Sampai dia pun menganggap, ini mulai jalurnya, penyesatannya. Maksiat
dosa, ketaatan, semuanya kehendak Allah. Kemudian akhirnya disamakan. Paham ya? Akhirnya disamakan. Masuk proses penyesatan selanjutnya. Samakan. Kehendak Allah, kehendak Allah, kehendak Allah. Siapa yang mampu melihat ini? Semuanya adalah kehendak Allah. Jangan salahkan kehendak Allah. Puji dan besarkan kehendak Allah. Jadi walaupun melakukan maksiat, tidak boleh lagi disalahkan. Sebab sampai ke dalam paham, semuanya kehendak Allah. Akhirnya sampailah dia ke dalam jenjang, sudah bisa tidak sholat, bisa tidak berpuasa. Sebab sampai ke dalam paham, mampu menyaksikan iradah kauniyah secara salah. Padahal puncak kehebatan iradah kauniyah ini apa? Ini masih keyakinannya orang musyrik. Yang masih bagusnya ya. Puncak kehebatan iradah kauniyah ini sehebat-hebatnya masih jenjangnya orang musyrik. Sebab nanti Islam kalau dia meyakini iradah syar'iyah. Kemudian dimasukkan lagi fikirannya sampai akhirnya perwujudan semua ini kehendak Allah. Kehendak Allah yang mewujudkan. Dihubungkan kehendak dengan wujud. Ini. Paham ya? Kalimat kehendak dengan wujud. Sudah. Kehendak adalah wujud. Wujud adalah kehendak. Semuanya kehendak Allah. Semuanya wujud Allah. Bisa dipahami sedikit jalur ini? Dan ini ada sentuhan-sentuhan nikmat. Tapi nikmat tipuan dari syaitan. Ini yang perlu harus dicermati betul. Sentuhan tauhid yang benar, nikmatnya tiada tandingannya. Biasnya sangat hebat, efeknya dahsyat luar biasa. Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Tapi ingat, sentuhan kesyirikan yang paling syirik sekalipun, itu juga mempunyai sentuhan kenikmatan. Apalagi kalau Allah sudah jadikan, kenikmatan mereka hanya berada di situ. Tertutup sudah nikmat yang lainnya. Seorang imam, Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, ditanya, ya Syekh, kenapa para pelaku kesesatan betul-betul kuat di atas kesesatannya? Tidak mau bergeser dari kesesatannya. Mereka betul-betul merasakan nikmatnya itu kesesatan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apakah engkau tidak mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, wa ushribu, dan dibenamkan, diresapkan ke dalam hati mereka al-ijl, sembahan itu, sembahan yang dibuat-buat oleh mereka, diresapkan ke dalam hati mereka bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Ada daya tarik dari kesesatan. Semakin sesat, semakin hebat pula daya tariknya. Tetapi daya tarik dan nikmat ini lebih mengerikan daripada makanan beracun yang aromanya luar biasa, dan begitu kita makan enaknya luar biasa, tetapi segera mematikan orang yang menamakannya. Seperti itu. Ada yang tariknya. Makanan beracun ini. Dikasih aroma yang sangat enak. Dari jarak 100 meter tercium. Orang datang mendatanginya. Aromanya saja sudah luar biasa. Memberi daya tarik. Kemudian begitu dimakan. Wah, luar biasa. Tapi selanjutnya kehancuran dalam hidup. Coba lihat narkoba. Orang yang terkena narkoba gimana? Dirasakan nikmat? Saya tidak pernah tahu ya. Hanya tapi ma'ruf, mereka betul-betul seperti orang yang gila kalau tidak mendapatkan itu. Dan begitu mendapatkannya, ketenangan. Dan ini menarik betul. Daya tarik ini ada nikmat di dalamnya.
sentuhan narkoba itu sentuhan syahwat. Sementara kesyirikan bid'ah dan sejenisnya adalah sentuhan syubhat. Dan ini daya tariknya lebih dahsyat. Karena itu, orang sehabis memakai narkoba, kalau memang masih berpikir tahu, ini salah. Tapi orang sehabis menegakkan zikir yang batil, memperhambakan diri kepada selain Allah dalam kesyirikannya, menegakkan ibadah-ibadah yang salah, justru semakin yakin ini adalah kebenaran. Coba lihat. Hebatnya pengaruh racun kenikmatan dari kesesatan itu. Sampai menutup akalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Sungguh Allah tidak akan mengampuni taubatnya pelaku bid'ah. Bukan karena kalau dia bertaubat Allah tidak akan ampuni. Sebab Allah berfirman, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Tapi kenapa tidak akan diampuni? Kata Imam Ahmad, la yuwaffaq litaubah. Tidak diberi taufik untuk bertaubat. Gimana mungkin mau diberi taufik sementara pikiran dan keyakinannya inilah kebenaran, inilah pahala, inilah agama. Beda pelaku maksiat ya. Efek dari racun maksiat begitu tenang-tenang orang yang habis minum mabuk, oh di saat minum itu wah luar biasa, biar sampai meledak perutnya itu. Tapi begitu habis selesai sudah berkelahi dengan tiang listrik, sudah disiram tertidur, apa yang terjadi? Paham dia, sadar dia, dia rasakan, dia tahu itu. Ini salah ini. Saya kenapa begini? Tahu itu datang daya tariknya, keinginannya, di situ dia. Tapi syubhat, ini syahwat. Tapi syubhat terus menerus. Semakin mengerikan syubhat, apalagi syubhat yang berhubungan dengan syirikat, ini lebih mengerikan. Daya tariknya lebih hebat. Syaitan betul-betul bermain di sini. Sebab syaitan sangat tahu. Senjata pamungkas yang menggugurkan semua makarnya adalah keikhlasan, adalah ketauhidan. Karena itulah upaya terbesar setan yang akan dia kerahkan segenap upayanya adalah bagaimana mengaburkan tauhid ini, bahkan menjadikan kesyirikan sebagai tauhid. Iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, قال فبعزتك لغينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, saya betul-betul akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ini di hadapan Allah Iblis nyatakan, orang yang diberi keikhlasan dia takluk di hadapannya. Ikhlas jamaah membuyarkan. Tauhid itu melenyapkan seluruhnya. Pengaruhnya lenyap seluruhnya dengan nilai keikhlasan. Karena itulah semua doa perlindungan dari godaan syaitan, kekuatannya ada pada kata dan keimanan tauhid yang ada di dalamnya. Periksa semua doa tentang itu. Tidak usah terlalu banyak periksa. Cukup periksa dua surah yang paling hebat. Yang ketika dua surah ini turun, Nabi sampai meninggalkan doa-doa perlindungannya lainnya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kandungannya adalah ketauhidan. Tauhid jamaah bukan hanya menyingkirkan perkara ini. Dosa yang sudah terlaksana, kekafiran yang telah berulang, kesyirikan yang beraneka ragam, dosa yang sangat luar biasa besarnya dan banyaknya sekalipun, ketika disentuh, diperhadapkan dengan nilai ketauhidan, maka tauhid dan keikhlasan mampu melenyapkan seluruhnya. Padahal sudah tercatat dalam catatan sebagai pelaku dosa. Coba lihat hadith di Taqah. Hadith di Taqah, ini hadith terkenal. Siapapun yang mengikuti kajian ahli sunnah dimanapun, ini hadith paling terkenal. Hadith Bitaqah, hadith kartu kecil. Tentang diteriakinya, dipanggilnya seorang dari umat Muhammad SAW di hari kiamat, yang kemudian diperlihatkan
tis'ah wa tis'ina sijillah, 99 lembar sijillah, semuanya catatan dosa. Satu lembar luasnya maddal basar, sejauh mata memandang, dosa semuanya di dalam. Satu lembar catatan sejauh mata memandang. Pandangan kita sampai di mana ya batasnya? Coba lihat luasnya. Ini 99, semuanya dosa. Tapi begitu berhadapkan dengan bitaqah kartu kecil yang berisi tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan keharusan tauhid yang paling pertama, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gugur semua dosa itu. Sirna semua belenggu itu. Lihat tauhid jemaah. Ini tauhid yang benar. Karena itu, orang ketika berfikir atau diperhadapkan dengan dosa, kemudian kekuatan tauhidnya bermain, itu langsung sadari. Itu pasti. Ini satu dosa ini. Dosa yang sudah terlaksana saja luar biasa banyaknya, itu langsung sirna dengan kekuatan tauhid. Cermati ini jemaah. Ini ilmu pasti ini. Seperti ini akibatnya. Kalau kita tidak alami, ilmunya kita yang salah. Tapi ilmu ini pasti. Ini ilmu pasti. Lebih pasti bahwa ini adalah air. Aqua. Ini air aqua. Jelas? Pasti? Saya tidak dusta? Yang saya sampaikan tadi itu lebih pasti. Bahwa tauhid penyelamat. Ini ukuran ilmu tauhid yang seorang pun tidak ada yang bisa lari darinya. Terserah kau belajar jalur tauhid manapun. Tapi ukur dengan ukuran ini. Kamu sudah bisa meninggalkan perbuatan dosa dengan itu. Kamu bisa terhentak dari dosa dengan itu. Kamu bisa meninggalkan syirik dengan mengingat itu. Bisa? Ukur dulu dengan tauhid, dengan syirik. Bisa langsung ditinggalkan syirik? Bid'ah dengan ilmu itu. Kalau bisa sampai kepada maksiat, itu lebih hebat lagi tauhidnya. Pengalaman saya, banyak ikhwah, ini ya, ini maksiat tingkat di bawah ini ya, tapi merata. Banyak ikhwah yang merokok, setelah berpindah dari kelompok-kelompok pengajian, begitu masuk dalam pembahasan tauhid, sirna. Langsung hilang rokoknya. Ini diungkap sendiri. Banyak ikhwah ungkap. Saya ustaz nanti pelajaran tauhid masuk. Itu efek dari ilmu tauhid. Saya sudah ungkap tadi, insyirahul qalb. Antum sementara gundah gulana saat ini. Gelisah. Gelisah, susah. Khawatir. Apapun sebabnya, sesuatu yang pernah kita lakukan yang membuat kita gelisah, khawatir. Saya pernah begitu. Gimana? Atau sementara kita alami sekarang, atau yang akan datang, kita wanti-wanti, jangan-jangan gimana nanti ke depannya, gimana? Mengkhawatirkan kita. Itu awalnya dari hati, memberi efek kepada pandangan, kemalasan, langkah, dan seterusnya. Sementara di hati Allah telah beri fitrah. Isi dengan ketauhidan. Ketemu itu. Isi dengan nilai-nilai tauhid yang bersumber dari la ilaha illallah. Dalam segala uraian maknanya. La ilaha illallah dalam segala uraian maknanya, ini akan kita ungkap. Isi dengan itu. Maka akan sirna itu. Sirna, segera, tergantung bagaimana ilmu kita terhadap la ilaha illallah, terhadap tauhid itu. Bagaimana penerimaan kita terhadapnya. Bagaimana proses memasukkan ilmu itu, mengukuhkannya dalam hati kita. Langsung. Efeknya sangat, sangat hebat. Proses langsung-langsung seperti ini, itu kalau Nabi SAW sering dinampakkan. Lihat Nabi ketika mendapatkan berita, kadang berita itu sangat membuat Nabi marah.
Iya. Sampai marahnya itu, muka Nabi memerah. Iya. Nabi tidak bisa menutupi marahnya. Iya. Marah, marah betul. Tapi pengaruh tauhid cepat menenangkan. Tidak membuat Nabi salah dalam langkah. Tetap kalimat yang benar yang keluar, tindakan yang di atas tauhid yang keluar. Ketika Nabi sangat bahagia, nampak kebahagiaan di mukanya. Iya. Tapi tetap Rasulullah di atas kontrol, di atas tauhid. Tetap di atas jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ketika marah hilang tauhidnya. Iya, atau berkurang tauhidnya, terjatuh ke dalam pelanggaran. Atau ketika sangat berbahagia hilang tauhidnya, terjatuh ke dalam pelanggaran. Di situ jamaah, kerja-kerja tauhid. Jadi tauhid tidak diperlukan hanya dalam sholat kita. Iya. Di saat berbahagia, di saat sedih kita, itu ilmu tauhid betul-betul hebat, luar biasa. Kita kenal doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan susah, gelisah, gundah gulana, sedih, khawatir dan semacam itu. Yang kata Nabi, tidak ada seorang pun yang terkena hazan, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Kemudian membaca doa ini kecuali pasti Allah singkirkan semua perkara itu dan diganti dengan faraha, kebahagiaan. Apa doanya? Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amati nasiyati biyadi madim fiya hukmuk adlum fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Dua kalimat terakhir di situ permintaannya, supaya dilenyapkan kesedihan, kekhawatiran, gundah gulana. Tapi awalnya apa? Coba lihat kalimat pertama, Allahumma. Ini kalimat pernyataan tauhid yang sangat luar biasa. Ini kalimat ini, doa ini, Allahumma la ilaha illallah. Doanya tiga orang yang terkurung dalam gua. Pakai apa? Allahumma. Ya? Yeah? Dengan selamat dengan doa ini, Allahumma. Doa ini juga dengan Allahumma. Dan banyak doa-doa dahsyat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu menggunakan Allahumma. Ini kalimat tauhid. Iya, betul-betul di dalamnya terkandung pengkhususan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Terkandung dua ini. Allahumma inni abduk, sungguh saya adalah abduk, hambamu. Perhatikan kalimat abduk, sungguh saya adalah hambamu. Abduk kata sifat. Hah? Kata sifat. Abduk, hamba. Bukan inni a'buduka, sungguh saya menyembahmu. Ini kata kerja. Tapi yang diungkap di sini, inni abduk, sungguh saya hamba. Berarti apa? Dia sudah jadi. Ya? Sudah mentauhidkan Allah. Itu yang diungkap. Makanya doa ini tidak mempan. Dalam susah kita, kita baca inni abduk, sementara kita masih jadi hamba juga selain Allah. Tidak jadi doanya. Kita masih jadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat abduk kata sifat. Ini diungkap, ini kekuatan kita. Nabi jamin siapa yang membaca ini langsung sirna segala kelecehannya. Dan doa ini sering kita ajarkan di beberapa tempat pengajian. Dan dipraktikkan oleh banyak ikhwah. Dan Masya Allah memberi respon yang sangat luar biasa. Ada yang bermasalah dengan istrinya. Ada yang bermasalah dengan ininya. Ada yang masalah dengan ininya. Amalkan doa ini. Yang mengamalkannya dengan ilmu lebih cepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tauhidullah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang di dalamnya terkandung dua hal.
penolakan semua selain Allah Subhanahu wa taala dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk disembah. Tauhid kita jamaah, kita ambil dari kalimat tauhid, dari la ilaha illallah. Coba perhatikan hadis terutusnya Mu'ad ke Yaman. Hadis ini dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, sebagainya dalam Bukhari atau Muslim saja. Ketika Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun, maka yang pertama-tama sekali. Falyakun, maka harus, ya Mu'ad, awwala atau awwalu, tergantung nanti setelahnya. Yang pertama-tama sekali, tada'uhum, yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah, fat ila syahadati Allah ilaha illallah. Yang pertama sekali adalah kepada la ilaha illallah. Ada juga lafad ila ayyuhidullah, supaya engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lafad yang lebih lengkap kepada ila syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lafad-lafad ini jamaah memberi ilmu paham kepada kita tentang tauhid, bahwa tauhid yang diperintahkan oleh Nabi Sallam supaya Mu'ad sampaikan adalah la ilaha illallah. Cermati ini. Di sini inti yang sangat mendasar dari semua pembahasan tauhid. Yang membedakan dengan pembahasan tauhid manapun. Ini nih. Bahwa yang diinginkan dalam penafian-penafian adalah penafian ibadah. Dan bahwa yang diinginkan dalam penetapan khusus kepada Allah adalah penetapan ibadah. Ini insyaallah ta'ala jelas. Yang kurang jelas adalah pengamalannya. Yang kurang jelas adalah uraian dan pengamalan kata ibadah itu. Sebab jelas sekali solat ibadah. Jelas sekali solat ibadah. Tapi apakah kita sudah tauhidkan Allah dalam solat? Kita tolak betul semua selain Allah dalam solat? Hanya Allah yang kita tetapkan. Kita berdiri. Betul-betul berdiri hanya untuk Allah. Rukuknya hanya untuk Allah. Tidak selain Allah. Tidak cocok ya. Belum bertauhid kalau hanya berdiri kepada Allah. Kemudian selain Allah masih kita akui. Harus dua. Tetapkan kepada Allah. Selain Allah tertutup. Sebab kita sudah tolak semuanya. Rukuknya. Sujudnya. Akuilah jamaah. Kita harus banyak berlatih bertauhid. Mulai dari sholat. Seandainya sholat itu betul-betul ditegakkan di atas tauhid, pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Tidak boleh tidak. Pasti. Seandainya sholat itu ditegakkan di atas tauhid, bagaimanapun gelisahnya kita ketika akan sholat, selesai sholat sirna seluruh kegelisahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Ibadah yang diinginkan. Coba lihat. Jadi tauhidullah yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ada tauhid seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sangat yakini dia semata pencipta alam semesta. Tidak ada pencipta selainnya. Tidak ada yang menguasai selainnya. Tidak ada yang memiliki selainnya.
Tidak ada yang memenangkan, tidak ada yang menjatuhkan, tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang menurunkan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, yakin, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Selain Allah tidak. Tauhid. Ini mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam rububiyah. Jelas ini? Ini dalam rububiyah. Orang musyrik juga mentauhidkan Allah di sini. Tapi tetap musyrik. Bukan ini tauhid yang menjadi pembeda seorang muslim dengan musyrik. Lebih dari itu, lanjutan yang tadi. Apa lanjutan yang tadi? Perhatikan. Ini termasuk jarang terungkap ini. Yang banyak terungkap ini yang pertama. Lanjutan yang tadi, dia meyakini Allah pemilik segalanya. Menghidupkan, mematikan, mendatangkan rezeki, menahan rezeki. Di tangannya lah manfaat dan bahaya. Mengangkat dan menurunkan. Ini rububiyah. Kemudian melahirkan reaksi. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Dalam usaha-usahanya. Kita sini. Perhatikan. Orang kafir bisa di sini. Dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam semua usahanya. Pengusaha-pengusaha sukses kafir. Sukses di atas nilai-nilai ini. Ini tauhidnya. Ini rahasia. Yakin. Bagaimanapun usaha kita, Allah yang memiliki seluruhnya. Allah yang memegang seluruhnya. Karena itu minta hanya kepada Allah. Mohon hanya kepada Allah. Ini tauhid. 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 Benar. Baik. Tapi belum pembeda antara muslim dengan musyrik. Camkan. Ini termasuk jarang terungkap ini. Ini hanya satu bahagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya masuk dalam iyyaka nasta'in. Belum masuk dalam iyyaka na'budu. Karena itu orang-orang seperti ini kadang memiliki jimat, kadang memiliki ini, melakukan kesyirikan, berhasil dalam usaha, menyembelih juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam kondisi-kondisi hanya meminta kepada Allah dalam keberhasilannya dalam ini. Tapi dalam pelaksanaan ibadah, dalam pemurnian ibadah, kembali kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tauhid adalah pemurnian ibadah. Pemurnian ibadah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Yang dinafikan apa? Ilah. Tidak ada ilah yang hak. Illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diurai dalam pembahasan la ilaha illallah. Kenapa sampai muncul kata haq? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika bi anna Allah huwal haq. Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang haq. Adapun yang disembah selain Allah, seluruhnya adalah batil. La ilaha. Tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bertauhid juga dengan la ilaha illallah. Tapi wujud tauhidnya salah. Sampai zikir utama dalam mewujudkan tauhid dalam kelompok ini adalah la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi wujudnya bukan pemurnian ibadah. Kenapa? Salah dalam memaknai ilah. Ilah yang berhak untuk diibadahi. Sebahagiannya sesat karena memahami ilah adalah, kalau orang-orang filsafat memahami ilah sebagai al-illatul fa'ilah. Sebagai penyebab penentu, penyebab pelaksana. Jadi mereka memahami ada yang maha luar biasa, dialah yang menentukan segalanya. Inilah al-illatul fa'ilah. Tidak ada kecuali hanya Allah. Jadi kalau menerima la ilaha illallah, terima makna itu.
Ini keyakinan yang orang musyrik semuanya paham. Ada yang memahaminya, Al-Khaliq wa alal ikhtira. Ilah artinya yang maha mampu mencipta. Al-Qadiru alal ikhtira, yang sangat mampu untuk mewujudkan sesuatu. Ada yang memahaminya Al-Khaliq, yang sangat mampu dalam mencipta. Ada yang memahaminya Ar-Raziq, yang maha memberi rezeki. Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Al-Malik, yang maha menguasai. Tidak ada kecuali hanyalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat La ilaha illallah juga gugur-gugur tauhidnya. Sebab ilah yang diinginkan adalah yang diibadahi. Perhatikan kalimat ibadah. Kalimat ibadah adalah kata kuncinya. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Salah karena memasalah dalam memahami ini. Yang meyakini semuanya adalah keberadaan Allah, sebab dia pahami ilah bermakna mawjud, keberadaan sesuatu. Karena itu la ilaha illallah dalam makna mereka la mawjudah illallah, tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semua yang ada adalah Allah, sebab tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Berarti kapan dia ada? Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Nasara kafir sebab ada dua tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini, jangan lagi tanyakan kafirnya. Sebab semuanya sudah. Jadi tandingan bagi Allah, bahkan perwujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahannya terdapat pada salah dalam memaknai ilah. Cermati betul ini. Ini kita perpanjang sedikit. Kalau mungkin ada yang tanya, dari mana kita pahami bahwa ilah di sini bermakna yang diibadahi? Pertama, dari tinjauan bahasa. Dalam tinjauan bahasa, kata ilah ini wazannya fi'al. Wazan fi'al dalam bahasa Arab banyak bermakna maf'ul. Contoh, kitab sama wazannya. Kitab sama di kasrah huruf pertama, di fathah dan di mad huruf kedua. Iya, kitab, ilah, sama? Sama timbangan hurufnya. Apa arti kitab? Maktub, yang ditulisi. Kitab apa? Sesuatu yang ditulis. Firas. Ini kita duduk ini. Firas. Sama? Apa arti firas? Mafrush. Yang dihampar. Ilah. Bermakna ma'lu. Dan ma'lu bermakna ma'bud. Yang diibadahi. Ini dalam tinjauan bahasa. Dalam tinjauan Quran dan Sunnah, ini paling banyak. Ini lebih hebat lagi. Walaupun dalam tinjauan bahasa bisa diselewengkan, tapi dalam tinjauan Quran dan Sunnah, tidak ada yang bisa memalingkannya. Nabi menyeru kepada La ilaha illallah. Semua Nabi dan Rasul Allah menyeru kepada La ilaha illallah. Tetapi ketika Allah ungkap seruan ini, Allah ungkap ibadah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah. Coba lihat. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan setiap rasul pada setiap umat mereka? Pernyataan La ilaha illallah. Tapi Allah ungkap dengan kalimat apa? Ani'budullah wajatanibutuh tagut. Sembahlah Allah. Ini penetapannya. Wajatanibu. Jauhi dengan sejauh-jauhnya. Jauh yang tidak pernah bertemu. Sebab dia berada dalam satu sisi. Saya berada dalam sisi yang lainnya. Sembah Allah semata dan jauhi at-taghut, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kalimat ani'budullah, sembah Allah, kalimat ibadah. Ani'budu, kalimat ibadah yang diungkap. Jelas ini? Coba lihat wasiat yang terbesar. Hak yang terbesar dalam surah An-Nisa ayat hukukil asyara. Yang menjelaskan 10 hak.
Allah katakan apa? U'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Terdiri dari penetapan dan penafian. U'budullah, penetapan. Penetapan apa? Penetapan apa? Penetapan ibadah kepada Allah. Penafiannya apa? Wala, larangannya. Wala tusyriku bihi syai'a. Larangan syirik dalam ibadah. Jelas? Ini jelas sekali. Yang diinginkan adalah penafian ibadah. Dan ada ayat yang mengurai lebih jelas lagi. Makna dari la ilaha illallah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Coba perhatikan. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Allah perintahkan Rasulnya, qul, sampaikan ya Muhammad. Perintah Nabi untuk menyampaikan kepada umat, termasuk ahli kitab, perintah apa? Supaya ber la ilaha illallah. Supaya bersyahadat. Tetapi dalam ayat ini, makna syahadat diurai menjadi tiga uraian yang betul-betul mengurai la ilaha illallah. Dan dengan tiga uraian ini, baru seorang menjadi muslim. Sebelum kita ungkap, coba lihat akhirnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima persaksian ini. Fashhadu, maka persaksikanlah. Ishhadu, persaksikanlah. Bi anna muslimun, bahwa kamilah orang-orang muslim. Berarti apa? Persaksian ini persaksian keislaman. Jelas sekali? Persaksian ini persaksian keislaman. Sementara yang jelas, persaksian keislaman itu apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang apa uraiannya? Qul, sampaikan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau, mari kemari. Ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Kalimat yang adil. Antara kami dan kalian. Sama antara kami dan kalian. Sebab semuanya jadi hamba, tidak ada yang jadi Tuhan. Inilah kalimat kesatuan. Kalimat persatuan ada pada kata la ilaha illallah. Mau bersatu, satukan di atas la ilaha illallah. Semua yang berselisih, pasti karena ada cacat pada la ilaha illallahnya. Tidak boleh tidak, pasti itu. Apa kalimat itu? Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sama antara kami dan kalian. Satu, alla na'abuda illallah. Kalimat alla na'abuda terdiri dari dua hal. Alla na'abuda, ini apa? Penafian. Tidak ada ibadahnya kita. Illallah, penetapan. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penafian apa? Alla na'abuda, penafian ibadah. Jelas sekali ini. La ilaha. La apa? Penafian ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada yang diibadahi. Illallah kecuali hanya Allah. Persis. Alla na'abuda illallah. Tidak ada ibadah kita. Illallah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas sekali. Kemudian diurai. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kita melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Padahal ini sudah masuk dalam kalimat pertama, tidak? Sudah masuk dalam kalimat pertama? Alla na'budu illallah. Sudah di dalamnya terkandung penafian kesyirikan. Di mana itu penafian kesyirikan? Pada kalimat? Alla na'budu. Tidak ada ibadah kami kepada siapapun juga. Berarti menafikan syirik. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa diungkap lagi? Wala nusyrika bihi syai'a. Kenapa? Sebab banyak yang keliru.
dalam ibadah kepada Allah, mereka menganggap ibadah kepada Allah ibadah saja, bukan bermakna menghindarkan diri dari kesyirikan. Karena itu banyak orang yang beribadah di masjid, tapi di kuburan mantap juga. Khusyuk dalam doanya di masjid, tapi di kuburan kayaknya lebih khusyuk. Iya. Sebab kalau di masjid dia berani mencuri sendal. Tapi kalau di sana, oh, kualat nantinya. Ini penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik jemaah. Dalam 10 wasiat yang terdapat dalam surah Al-An'am, wasiat pertama apa? Tauhid. Tapi Allah ungkap dengan apa? Penafian syirik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Mari kemari, saya bacakan kepada kalian wasiat besar berupa apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini supaya kita pahami jamaah bahwa beribadah kepada Allah menyelamatkan diri dari kesyirikan. Ini terurai sudah dalam tauhid. Orang mentauhidkan Allah, banyak sekali yang keliru sebab salah dalam memahami ilah. Ada yang memahami ilah maujud yang ada. Ada yang memahami ilah pencipta penguasa. Ada yang memahami ilah al-illatul fa'ilah. Seperti orang filsafat. Ada yang memahami ilah? Iya. Orang-orang pergerakan memahami ilah? Hakim. Iya, yang maha memberi hukum. Yang maha memberi hukum. Karena itu, tidak ada yang maha memberi hukum kecuali hanya Allah. Iya. Siapa yang tidak menerima la'ya Allah, berarti dia masih kafir. Sementara maknanya, tidak ada yang memberi hukum kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Siapa belum menerima la ilaha illallah. Salah dalam memaknainya. Walaupun benar, keharusan dari la ilaha illallah adalah tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala semata, tapi dalam asal makna. Dalam pangkal makna, ilah adalah penegakan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keliru dari sisi, coba lihat, dia sudah memahami ilah ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap terjatuh dalam tauhid yang salah, tetap terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab apa? Tidak memahami peringatan Allah tadi. Bahwa mentauhidkan Allah adalah menyelamatkan diri dari kesyirikan. Orang-orang yang seperti ini mantap dalam ibadahnya, khusyuk dalam ibadah kepada Allah, tapi tidak mau tahu menahu tentang syirik. Tahu ada kelompok seperti ini? Ada orang seperti ini? Ibadah luar biasa. Ayo ibadah kepada Allah. Bahkan terlalu banyak fadailul a'mal yang diajarkan. Walaupun tidak ada dasarnya. Yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik, jangan berusaha tahu. Mendakwahkannya adalah perpecahan di kalangan umat. Padahal justru disitulah tauhid. Sampai-sampai Allah kadang tidak menyebutkan perintah ibadah, cukup menyebutkan penafian dan pelarangan syirik ini. Sebagaimana dalam 10 wasiat ini. Dan ini adalah ukuran akalnya seseorang. Sebab setelah Allah menyebutkan wasiat ini, Allah menyebutkan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, memahaminya, berakal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terlihat jelas bahwa orang-orang yang mencintai kata tauhid banyak terjatuh ke dalam lawan-lawan dari kata tauhid sebab salah dalam memahami tauhid itu. Selanjutnya,
Dan ini di kalangan kita juga ada. Kalau ini pelanggaran tauhid ini. Di kalangan orang yang belajar tauhid saja ini ada. Dia sudah memahami tauhid dalam makna global. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memahami bahwa dengan kalimat ini kita harus menggugurkan kesyirikan, meninggalkan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya di mana? Dalam uraian makna ibadah dan dalam uraian sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini beberapa sahabat pun gugur dalam peristiwa Perang Hunain. Kalau mereka gugur, bukankah orang setelahnya lebih pantas untuk gugur? Karena itu jangan jamin diri kita. Apalagi saya ungkap sebentar. Lebih tidak akan bisa lari kita. Sahabat Nabi, yang baru Islam dalam peristiwa keluar berperang bersama Nabi Sallam dalam perang Hunain, sahabat Al-Layth bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengungkap, kharajna ma'a Rasulullah Sallam ila Hunain wa nahnu hudata wa ahdin bikuf. Kami keluar ke perang Hunain dan kami ketika itu orang baru dalam Islam, dan kebiasaan mereka ketika berada dalam masa kejahiliaan, mereka apa? Mereka ketika ingin berperang menggantungkan pedang-pedang, tombak-tombak, senjata-senjata mereka di pohon. Pohon bidara yang besar, yang mempunyai banyak gantung-gantungan. Namanya Zatu Anwat. Zat pemilik Anwat, pemilik gantungan-gantungan. Pohon bidara. Mereka ukhuf, berdiam di bawah pohon itu. Ini bentuk dari bentuk-bentuk mengambil ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat Nabi yang memahami makna la ilaha illallah dari tinjauan bahasa yang sangat jelas, tolak semua disembah, mereka tinggalkan la ta'uzzamana, bahkan mereka menghancurkannya. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dalam peristiwa perang Hunain ini, orang yang baru Islam dari kalangan sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhata anwaq, pohon bidara, sebagaimana mereka juga mempunyai dhatu anwaq. Hanya sekarang di atas makna la ilaha illallah, sebahagian maknanya di atas pembelaan untuk mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala, membela Islam untuk memerangi orang musyrik. Ketika sebelumnya mereka melakukan itu untuk membela sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata permintaan ini Nabi sikapi dengan kemarahan. Nabi sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang di tangannya, yang sebelumnya Nabi bertakbir Allahu akbar. Qultum, apa yang kalian minta? Kama qalat Bani Israil li Musa. Apa yang kalian minta sama dengan permintaannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa permintaan Bani Israil kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Coba lihat kalimat ini. Ij'al, buatkan untuk kami ilahan. Memang minta ilah. Kama lahum aliha. Sebagaimana mereka mempunyai ilah. Berarti apa yang diminta? Minta ilah. Dan Nabi mengatakan sama. Sahabat terjatuh. Hanya mereka mempunyai kekuatan kembali yang hebat. Begitu ditegur. Dan di sini Nabi tidak tunggu-tunggu. Ini kita dalam peperangan ini. Perlu orang ini. Janganlah, biarlah dulu. Nanti lari orang. Perkara ini tidak bisa ditangguhkan penjelasannya. Sebahagian perkara memang mempertimbangkan maslahah dan mafsadah. Tapi kalau perkara ini, maslahahnya jelas. Kebinasaan bagi hamba ketika tidak memahaminya. Dan mafsadahnya jelas. Kerusakan bagi hamba.
bencana bagi hamba. Tidak ada nilai jihad bagi hamba ketika dia masih berada di atas keyakinan ini. Menganggap ada yang bisa memberi berkah. Ada yang bisa mendatangkan berkah. Perlindungan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Makna ini kabur bagi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sebagian mereka kabur, bukankah sebagian kita lebih pantas untuk kabur? Jelas ini? Jangan merasa aman kalau begitu. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirin. Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemaknaan terhadap la ilaha illallah. Kan itu perlu dipelajari, dicermati, dipelajari dan dicermati. Yeah. Kalau kita baca kitab Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrik, ternyata musyrik, tetapi syubhatnya luar biasa. Mereka tetap musyrik, tapi ternyata sebagian paham mereka sudah benar, tapi musyriknya dari paham ini lagi. Salah di sini. Ini termasuk kitab yang rumit. Saya sendiri nanti pahami setelah beberapa kali mengajarkannya. Beberapa kali tamat. Baru muncul paham-paham. Sebagian ustaz yang sudah lama pernah dari Yaman mengajar-ngajar. Mengungkap sendiri. Saya tidak paham kitab ini. Saya dengar sendiri, saya tidak paham kitab ini. Kurang paham kitab ini. Atau semakna dengan itu. Padahal gimana bisa memahami hakikat dari syirikan? Gimana kita bisa melihat orang yang jelas-jelas terjatuh ke dalam syirikan? Tetapi menganggap dirinya sebagai orang yang bertauhid, bahkan benci orang-orang musyrik. Tapi dengan syubhat, kenapa sampai terjatuh? Ini harus disingkap seluruhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saya ungkap maksudnya adalah ilmu pendalaman akan uraian makna dari syirik, makna dari ibadah. Ini adalah kata kunci. Bahkan sebahagian makna dari ibadah ternafikan oleh sebahagian orang karena tidak memahaminya. Ada syirik seperti ini. Kata Nabi SAW, akhfanin dabibin namal ala hajaril amlas fi jawfil laylil mudlim. Atau kama qala Nabi SAW, syirik yang lebih halus dari langkah semut di atas batu. Batu tidak berbunyi ya. Ini di atas batu lagi yang keras. Di tengah gelap gulita. Bisa terdeteksi yang seperti itu? Iya. Kalau kucing melompat. Iya, kita ada kucing. Apalagi sampai bersuara. Iya. Apalagi kalau yang dilompat itu seng. Iya. Berbunyi. Pakunya juga tidak rapat. Terdengar. Tapi ini langkah semut. Di atas batu yang keras. Di tengah gelap gulita. Ini syirik. Kalau kita paham, telah dengar hadis ini, kemudian tidak tahu, kemudian masih menganggap diri kita, aman dari syirik, maka bencana jemaah. Di antara bukti kebaikan ketauhidan seseorang adalah semakin takutnya dia terhadap kesyirikan. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, manusia termulia semenjak adanya manusia. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepada kalian
dari apapun yang saya takutkan adalah syirik asghar. Maka Nabi ditanya tentang syirik asghar ini. Faqala riya, maka Nabi bersabda ar-riya. Riya. Ini syirik. Riya itu ada yang besar, tebal, ada yang ringan. Yang syirik asghar, riya yang ringan. Riya yang tebal mengkafirkan, mengeluarkan pelagunya dari agama. Ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ada syirik yang seperti ini. Riya termasuk syirik-syirik yang halus. Di antara syirik yang halus adalah menginginkan dunia dengan amalannya. Ini syirik yang halus. Menginginkan dunia dengan amalannya. Coba perhatikan jamaah. Syirik. Kata Ibn Qayyim. Pangkal kesyirikan. Terdapat pada ta'alluqul qalbi bighairillah. Keterikatan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau mengurai, sumber semua dosa terdapat pada tiga hal. Sumber semua dosa terdapat pada tiga hal. Pangkal semua dosa terdapat pada tiga hal. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bighairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini syirik dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, ta'atu quwwatil ghadabiyah. Mentaati kekuatan marah, amarah. Di sinilah kezaliman dalam berbagai bentuknya sampai kepada pembunuhan. Dan yang ketiga, ta'atu quwwati syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. Di sinilah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan yang puncaknya zina, liwat dan semacam itu. Semua dosa berpangkal dari tiga ini. Sekarang kita fokus pada syirik. Kita tidak bahas tiga uraian ini ya, kita tidak urai. Syirik. Ta'alluqul qalb, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Keterikatan, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sinilah kesyirikan. Di sini kesyirikan muncul dalam berbagai bentuknya. Bagaimana ketergantungan hati itu? Ketergantungan hati itu diurai dalam banyak ikatan-ikatan ketergantungan. Kita sebutkan tiga ikatan yang sangat besar, sangat nampak menjadi pondasinya. Pertama cinta. Yang kedua harapan. Yang ketiga takut. Cinta, harapan, dan takut. Hati terikat kepada selain Allah. Ada ikatan kepada selain Allah dari sisi cinta. Ada dari sisi harapan. Ada dari sisi takut membesarkannya. Ini jalur-jalur syirik yang sangat halus. Ini jalur-jalur syirik yang sangat halus. Seorang penguasa, bisa menjadi Tuhan dan sekaligus hamba. Kalau orang memahami jalur syirik ini. Dia Tuhan dan sekaligus hamba. Kenapa? Ketergantungan hatinya. Dia jadi Tuhan sebab apa? Dia ikatkan hatinya orang kepada dia. Akhirnya disembah. Dia jadi hamba kenapa? Kenapa dia hamba sekaligus Tuhan? Dia hamba karena hatinya terikat kepada bawahannya, pendukungnya. Dia budaknya, pendukungnya. Sama dengan budaknya harta.
Fa'isa abdud dinar. Celaka hambanya dinar. Abdud dirham. Hamba dirham. Al-khamisah. Al-khamila. Al-qatifah. Dalam beberapa lafad. Padahal barang-barang itu, harta itu milik kita. Kenapa kita justru jadi hambanya? Coba lihat uraiannya. Nabi sebutkan sifatnya. Kenapa jadi hamba dunia? Kata Nabi, in u'tiya radiya. Jika dia diberi, dia ridha. Wa illam yu'ta, jika dia tidak diberi, lam yarda. Dia tidak ridha, marah. Ukurannya ridha. Di sini ukurannya ridha. Ridha kandungannya cinta, harapan. Di situ. Takut juga. Ukurannya ridho. Jadi kalau orang nanti bekerja karena ridho terhadap gaji, padahal ini perkara keduniaan ya. Perhatikan, ini perkara yang merupakan hajat kita. Coba lihat. Beda, lebih nampak ya. Kalau misalnya antum sholat untuk dunia ya. Sholat untuk dunia, puasa untuk sehat saja, iya. Malam ini penentuan jadi PNS misalnya. Bangun sholat malam. Berdoa. Bangun sholat malamnya supaya diangkat jadi PNS. Supaya tanda tangannya itu, iya. Menandatangani apa berkasnya misalnya. Ini sholatnya karena dunia. Tapi yang lebih halus adalah perkara yang merupakan hajat kita. Kita perlu uang? Kita perlu uang tidak? Kita perlu dinar? Ada keperluan kita kepadanya? Keperluan yang lewat batas dalam ikatan terhadapnya bisa menjadikan dia adalah Tuhan kita. Coba lihat syirik ini. Ini halus. Ini sangat dan sangat halus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah. Baik. Jadi insyaallah taala beberapa uraian ini singkat ya. Dari memahami makna la ilaha illallah. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa la ilaha illallah kalimat yang di dalamnya terkandung penafian dan penetapan. Sebelumnya inilah kalimat tauhid. Di dalamnya terkandung penafian dan penetapan. Penafian apa? Fokus dulu. Penafian ibadah terhadap semua yang disembah selain Allah. Penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, menjauh diri dari kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang terakhir. Tentang kekeliruan orang dalam memahami tauhid. Banyak sebabnya. Sebab yang pertama, dia tidak memahami adanya penafian dan penetapan. Sebab yang kedua, dia salah dalam memaknai ilah. Dan ini uraiannya banyak. Keliru-keliru dalam tauhidnya, salah dalam memahami ilah. Dan yang benar, kalau ilah dipahami, yang berhak untuk diibadahi. Ada juga yang keliru karena tidak memahami adanya takdir khabar hak di situ. Kita tidak terlalu singgung di situ. Baik, kekeliruan yang lebih dalam lagi, dia sudah pahami. Maknanya demikian. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab apa? Kurang ilmu di dalam uraian-uraian makna dari tauhid. Makna dari kesyirikan. Dan lebih dalam lagi, kesyirikan-kesyirikan yang sangat halus. Apalagi kesyirikan itu berhubungan dengan
berhubungan dengan maksud, dengan niat. Maksud dan niat seseorang. Apalagi ketika maksud dan niat itu berhubungan dengan hajat kita. Berhubungan dengan hajat kita. Ini diurai secara dalam dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun ada uraian beliau juga yang sangat dalam dalam perkara ini dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Kita tidak sempat urai semuanya, tapi pembahasan kitab Tauhid akan menyinggung perkara ini secara detail-detail. Karena itulah bab-bab tentang riya, menginginkan dunia dengan amalannya, ini masuk dalam uraian-uraian dalam kitab Tauhid. Baik, setelah salat duhur, kita akan masih mengurai sebahagian dari uraian ini. Kemudian, perkara yang sangat berhubungan dengan Tauhid. Dan di sini terdapat kekeliruan yang sangat besar dan lambatnya peningkatan Tauhid seseorang. Sebab apa? Dia tidak mampu mewujudkan kekuatan Tauhidnya dalam bentuk menggandengkannya dengan kekuatan-kekuatannya lainnya. Tauhid dengan tawakal. Tauhid dengan istighfar. Tauhid dengan perkara-perkara lainnya. Ini sangat luar biasa hebatnya hubungannya. Yang akan memberikan efek yang sangat hebat dalam ketauhidan seseorang. Dan di sanalah jamaah akan terlihat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sekian. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.